Kawan, ini ada Verosa lagi datang. Tetap nih kawan ya, boros. Kita coba iritkan kawan ya. Untuk kondisi mesin ya normal. Semua masih ori. Karbu juga ori. Pakai CDI itu kan, pakai CDI. Ya, vakum-vakum nanti difungsikan semua. Oke, kawan. Ya, nomor 1 100 ya. Nomor 2 buntet sih. Buntet kawan ini nomor 2. Nomor 2 kawan. Kurang besar. Dibuntuti juga ini. Oke. Ini kawan, ini nomor 2 nya kita kasih 125. Ini cuma tulisannya saja 125, tapi lubangnya ini 125. Terus ini 100 kawan ya, lubangnya 100, nanti diratakan aja. Karena keluarnya di gas pertama saat dingin berbet kawan ya. Nanti
biar ditarik di gas pertama langsam, ini diratakan dulu kawan, biar ngabut, karena nggak begitu ngabut yang lama tadi gitu kan ya. Oke. Tinggal 100, yang satu, yang dua 125. Berapa pasang? Yang sekat satu, yang sekat satu. Yang kedua. Nah, permintaannya, tidak pasang, berapa pasang itu? Tidak, jadi kita review sangat sekat jauhnya. Tidak, pasang ini. Biasanya kak banyak sekali vakum aja ya. Iya, terus gini. Tak bisa. Bentar, bentar, maaf. Dua. Nah, sambung. Gila. Nah, bener. Iya, bener. Lagi, gini. Iya, tetap lagi. Namanya selimit. Apa? Selimit. Selimit. Itu. Oke, kawan. Pasang. Oke. Pasang ini, terus ini yang satunya nyantol dulu situ. Oke. Terus tadi ada tulang belulang ini yang nyantol di sini nih, ini malah di sini, ini banyak muntah sini, untungnya sini gitu. Harusnya di sini lah. Terus belibratnya lah di mana? Nyantolnya di sini. Oke, siap. Tinggal masang filter kan ya. Wes. Yo. Baik kawan, ini saya akan kasih tahu selang vakum dari mobil Verosa ini ya. Ini yang dua ini dari Delco kawan ya. Ini yang dua dari Centrifugal Adventure distributor kawan ya. Distributor maksudnya ke sini. Bisa lihat di sini agak ke sini. Ini masuk dari sini cari angin ya, ini ya. Kelihatan ya cari angin. Yang satunya masuknya ke sini pertigaan juga. Oke. Ini pertigaan ini. Saya balik. Oke. Biar nggak bingung. Oke. Okay.
ini pertigaan lagi, oke? Ya, yang satu juga ada pertigaan, yang satu masuknya ke setir, nih. Nah, yang satu masuk ke setir, tuh, oke? Yang satu ini masuk ke tengah ini. Nah, yang satu masuk ke tengah ini, nih atasnya tadi yang bawah ini yang atasnya, oke? Yang satu kembali ke ini ada apa ya namanya ya yang satu ke konektor ini cuma salah satu lubang untuk membagi satu menjadi beberapa lubang itu kawan ya, ini loh, ini kawan ya, bisa dilihat di sini itu kawan ya, itu kelihatan ya, ini ya. Ini satu masuk angin, keluarnya 4 gitu kan ya. Ini maksudnya dari sini saya ngambilnya. Ini kelihatan ya. Ini. Kelihatan? Nah, ini ngambilnya dari sini, ini angin dari intake. Yang satu dibawa ke AC. Ini AC atas ke AC ya. Ya, yang satunya saya masukkan ke itu apa konektornya dibagi menjadi 4 ya, yang satu ke sini. Nah, yang satu lagi ini masuk ke tadi ke sentrifugal yang satu tadi. Oke, yang satu langsung ke sini ke apa itu power steeringnya yang satu tadi kan dari sentrifugal, yang satu dari konektor, yang satunya masuk ke vakum yang ini biar naik sendiri nanti ya, naik sendiri. Oke, terus ini vakum untuk menghidupkan mesin pertama kali, yang ini vakumnya ngambilnya langsung masuk ke vakum yang sini. Bisa dilihat dari dalam tuh ya kawan ya, ini bawahnya vakum situ di dalam, ini makanya di dalam. Nah, ini langsung masuk ke vakum ini. Ini masuk ke sini, langsung masuk ke karbu, ada soket, ada pinnya vakum. Oke ya. Yang satu masuk ke vakum. Yang satu ini tadi ke dari delco. Nah, ini kembali lagi ke konektor yang satu. Oke. Terus yang dari delco, yang satunya masuk langsung ke ini. Power steering, yang power steering yang satunya lagi masuknya ke sini. Nah, yang satu power steering masuk ke yang pertama kali tadi ini. Nah, ya memang bulat seperti ini kawan, tapi harusnya ya seperti ini. Ya, ulangi sekali lagi, ini yang dua dari delco ya, dua dari distributor ini dua masuknya ke sini. Ini yang satu kelihatan ya, nih sini dibagi. Ada pertigaan, satu ke sini, satu ke power steering. Terus yang satu masuknya, yang satu masuk ke yang tengah. Ini yang satu kembali ke konektor yang saya bilang tadi, ini pembagian dari angin yang ngambil dari sini. Jadi angin masuk ke situ dibagi menjadi 4. Oke. Terus yang dari power steering yang satu masuk ke vakum. Yang dari sini masuk ke ini. Untuk menghidupkan mesin pertama kali, ngegas saat dah nyala, narik lagi ke sini. Itu kan ya. Ini untuk heater ini saya pasang kan. Ini ada heaternya tapi ini sudah rusak jadi nggak saya pasang. Kalau memang nggak dipasang juga nggak apa-apa, dipasang juga boleh. Kalau udah nggak kepake mending dibuntu aja nggak apa-apa. Ini udah nggak tak pakai, ini udah nggak tak pakai. Ini cuma heater nanti biar panas gitu kawan ya. Ini saya buntu loh. Yang ini dah normal. Coba saya hidupkan lagi ya kawan ya. Saya hidupkan lagi mesinnya. Ini kan ya. Ini kalau power steer ini masih berfungsi, saya belokkan ini naik RPM-nya. Ini vakumnya. Yo. Nah, RPM-nya naik kawan ya. Dari sini. Kawan lepas belok naik sendiri ini dari itu kawan
dari power steering ini ya, dari power steering. Nah, fungsinya seperti itu katupnya power steering ini. Ini ada katupnya power steering. Itu, nah, fungsinya seperti itu. Minggo, belok. Nah, naik sendiri ya. Oke. Terus yang ini switchnya ini. Switchnya ini fungsinya untuk saklar dari dalam sana, dari AC. Dari AC saklarnya ini. Jadi kalau saklar dinyalakan, angin dari intake manifold ngalir ke ini. Oke, kita coba nih, kita coba seperti biasa setengah liter kawan ya. Nanti sampai kantor desa tambahan lagi. Sampai berapa kilo? Ini di bengkel lagi, gitu. Di bengkel. Oke. Ini udah nyampe di jalan raya Ngaringan ya. Ini menuju ke antar desa tambahan. Segitu kawan. Pulang kan ya, kita pulang ke bengkel kawan. Ray sampai mana nanti, sampai mesinnya mati yang kawan. Sampai sini aja. Berarti kita cari kontaknya.
Oke kawan, ini sudah habis di SMP 2 Kalisari. Jaraknya tadi sudah saya ukur. Nanti kita hitung di rumah kawan ya. Berapa kilo setiap 1 liternya itu kawan ya. Oke. Kita putih pulang.